Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Won Sarmin ya guys ya. Oke okay, jadi kali ini gue mau membagikan tips. Jadi gue kemarin buka aplikasi ScanMaster ini buat edit. Gue kan abis rekam di PC ya guys ya. Nih folder tambah nama-nama nih. Oh ini. Nah ini itu recorder dari PC itu nggak bisa ya. Tulisannya mana nih? Nggak kelihatan. Aduh, blur lagi. Nah klip ini menggunakan format yang tidak didukung ya. Karena ini adalah formatnya itu jenis file AV ya guys ya. Yang didukung adalah jenis file MP4 gitu kalau di Android gitu ya, di ScanMaster ya. Nih aku buka mana ya folder tanpa nama dan nah nih, jadi itu belakangnya AVI. Tapi kalau di luar di aplikasi HP-nya bisa di itu tuh, bisa di play ya. Cuma kalau di ScanMaster nggak bisa, nggak support ya. Jadi gua harus convert dulu ya guys ya. Jadi gua convert menggunakan aplikasi namanya ini nih, Video Compact ya. Video Compact kalian bisa di download di Play Store. Mana nih Play Store-nya ya? Nah ini Play Store namanya Video Converter aja. Kalian cari Video Converter. Nah kalian yang ini nih, gambarnya biru nih, Converter and Compressor Video. Kita coba buka ya. Jadi memang karena gua udah download, jadi gua langsung buka aja ya guys ya. Nah ini ada menunya banyak sekali, kompresi kumpulan. Bisa convert dari video ke MP3, konversi video ke MP4, versi audio ya. Ah banyak cok. Nah gua ya pakai yang ini untuk convert ya. Ya seperti ini, karena aplikasi gratis jadi ada iklannya guys. Apa-apa guys. Nah, emang kalau aplikasi gratis itu ya ada iklannya, kekurangannya gitu guys. Kalau kalian bayar ya baru nggak ada iklan. Jadi saya memaklumi aplikasi yang ada iklannya karena gratis guys. Jadi gua coba yang ini nih aja ya, yang 740 ya. Nah di sini kan ada pilihannya. Ini waktu ya, kalian bisa diatur convertnya itu dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Kalau saya tanpa potongan jadi sesuai yang ini aja, jadi waktunya itu dari 00 sampai 8 menit 40 detik ya. Nah ini resolusinya itu cuma sampai 720p atau originalnya itu segini ya guys ya. Kalian bisa diturunin tergantung kesukaan kalian yang mana. Oke gua udah ya. Terus yang di pojok sini kita convert ya, kita tunggu guys. Ya oke guys, udah selesai ya convertnya. Jadi kita coba dulu di ScanMaster ya, semoga bisa ya guys ya. Kita buka aplikasi ScanMasternya. Kita buka nah kita, nah ini nih di sini.
di 1 feet compact ya. Nah, dan mana? Dan ya ternyata berhasil ya guys ya. Bisa diekspor ya dari file AVI ke MP4 ya. Jadi ini guys. Oke guys, terima kasih. Jadi seperti itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel Siwon Sarmin. Semoga kalian mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.